玄一怎样了？回禀掌教，而白马洲天降孤星一事，依然是……你这七煞葫芦不会是？Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan lagi pembahasan alur cerita Immortality Season 4. Nah geng, akan seperti apakah keseruan cerita Donghua yang satu ini? Okelah, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Pada season keempat ini cerita diawali dengan diperlihatkannya sebuah meteor yang tiba-tiba jatuh di Laut Cina Selatan. Akibat jatuhnya meteor tersebut membuat banyak sekte dan juga akademi menuju ke tempat itu untuk menelitinya sebenarnya apa yang telah terjadi di sana. Akan tetapi para praktisi yang pergi ke sana tidak kunjung kembali lagi dan sepertinya telah menjadi korban keganasan para monster yang ada di sana. Pada saat ini di tempat sekte Taiyi, terlihat di sana ada seorang murid yang bernama Song Wei melaporkan tentang kejadian jatuhnya meteor itu kepada ketua sekte. Surat yang dia dapatkan tersebut adalah merupakan pemberian dari salah seorang murid mereka yang berhasil kembali meskipun saat ini sudah terluka parah. Di dalam surat tersebut dijelaskan tentang penelitian ketika murid tersebut pergi ke sana. Namun ketua sekte sepertinya sangat kecewa karena penelitian itu tidak benar-benar menjelaskan sebenarnya apa yang telah terjadi di sana. Song Wei juga melaporkan bahwa murid tersebut yang telah kembali terluka itu sekarang dalam tahap pengobatan. Song Wei kemudian bertanya kenapa pemimpin sekte memimpin para murid untuk menyelidiki tempat jatuhnya meteor tersebut. Menurut pemimpin sekte, takutnya di sana ada banyak iblis yang nantinya bersiap akan menjadi bencana, yaitu menyerang umat manusia. Dan takutnya jika mereka semua tidak segera bersiap, maka para iblis tersebut akan menyerang para manusia yang sedang lalai dan tidak siap untuk menghadang mereka. Dan jika itu terjadi, maka para manusia takutnya akan musnah atau menjadi budak para iblis. Jadi mereka diperintahkan untuk meneliti tempat itu apakah di sana ada banyak iblis ataukah tidak. Karena dia juga telah membaca dalam buku-buku kuno bahwa di masa depan akan terjadi serangan para iblis yang sangat luar biasa. Dan takutnya ini adalah sebuah permulaan dari para iblis tersebut untuk segera menyerang para manusia. Tapi yang paling ditakutkan oleh ketua sekte adalah para manusia yang saat ini masih belum tahu apa-apa dan tidak bersiap dalam menghadapi serangan dari para iblis. Scene berpindah pada saat ini terlihat Pang Han dan temannya sudah melesat menuju suatu tempat. Dan tujuan mereka adalah menuju Laut Cina Selatan yang dikatakan oleh orang-orang tempat itu sangat berbahaya dan juga misterius. Setelah lumayan lama dia terbang, dia pun berhenti di atas sebuah batu yang ada di pinggir laut. Dia nampak kagum dan terpukau ketika melihat laut tersebut sangat bagus dan juga sangat luas jauh dari perkiraannya. Long Xuan memberitahu MC kita bahwa untuk menuju tebing spiritual mereka harus melewati Laut Cina Selatan terlebih dahulu. Dan setidaknya mereka membutuhkan waktu 10 hari lagi untuk tiba di tempat itu. Beberapa saat kemudian terlihat Xiaolin yang baru sampai ke tempat itu dan terlihat dia sudah sangat kecapean. Karena dia sangat ripuh dan tidak mampu mengejar kecepatan terbangnya Pang Han yang sudah sangat luar biasa. Menurut Xiaolin, untuk melewati Laut Cina Selatan sangatlah luas dan saat ini mereka semua harus tenang dan beristirahat terlebih dahulu sebelum ke sana.
Dan tidak lama setelah itu Long Xuan mengeluarkan perahunya untuk perjalanan mereka melewati Laut Cina Selatan menuju tebing spiritual. Dan beberapa saat setelah itu mereka semua pun menaiki perahu tersebut. Setelah semuanya menaiki perahu, Long Xuan kemudian mengeluarkan jurusnya dan tiba-tiba energi spiritual menyelimuti seluruh kapal. Hingga setelah itu kapal pun berjalan dengan sendirinya tanpa perlu ada sopir yang menjalankannya. Kecepatan kapal benar-benar sangat luar biasa karena dikendalikan oleh energi spiritual yang hebat milik Long Xuan. Setelah berada di suatu tempat, mereka pun berhenti di sebuah pulau kecil yang ada di tengah lautan tersebut. Setelah berada di sana, Long Xuan melompat dan melihat banyak tanaman obat spiritual yang tumbuh di tempat itu. Long Xuan langsung memetik tanaman karang darah dan setelah itu Pang Han juga mendekatinya. Tanaman spiritual tersebut sangat berguna untuk menyempurnakan Pil Yuan yang sangat mahal harganya. Menurut Long Xuan, tanaman karang darah ini diperkirakan berusia lebih dari 500 tahun. Dan efeknya untuk pembuatan pil pasti sudah sangat bagus dan juga sempurna. Dia juga memberikan sebagian dari tanaman karang spiritual kepada Pang Han yang merupakan temannya. Pang Han kemudian menawarkan tanaman karang darah kepada Xiaolin karena menurutnya itu bagus untuk menambah energinya. Tapi Pang Xiaolin menolaknya dan dia pun menangkap ular spiritual dari laut tersebut untuk menambah energinya. Tidak lama setelah itu mereka semua nampak sangat terkejut karena baru menyadari bahwa lautan yang ada di sana menjadi surut. Dan seharusnya batu karang-karang itu adalah di bawah laut namun sekarang muncul ke permukaan. Yang berarti lautan tersebut sudah lumayan sangat surut. Menurut Long Xuan, kejadian surut seperti ini adalah adanya monster di dalam laut yang akan segera muncul ke permukaan. Akan tetapi menurut Pang Xiaolin, kejadian seperti ini mah sudah biasa terjadi di lautan. Di tempat lain, terlihat Hua Tiandu yang sedang memurnikan labu cisanya Pang Han sambil mengajak bicara salah seorang tetua lainnya. Menurutnya bahwa saat ini Sekte Taiyi membuat aturan ketat bahwa mereka akan membuat tindakan tegas terhadap orang yang mendahului mereka dalam menyelidiki jatuhnya batu meteor itu. Tetua Wenlu juga sedikit bingung kenapa Hua Tiandu bersedia alias rela memurnikan labu misterius itu. Karena dia tidak mengetahui tujuan apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh Hua Tiandu terhadap labu spiritual tersebut. Tapi tidak lama setelah itu datanglah Qing Wei ke tempat itu dan menghampiri mereka. Tetua Wenlu yang tidak mengetahui bahwa dia disuruh oleh Hua Tiandu ke tempat itu, dia pun kemudian bertanya sebenarnya ada tujuan apa Qing Wei datang ke tempat ini. Menurut Wenlu, berani sekali Qing Wei datang ke tempat ini tanpa izin dari mereka. Tapi tidak lama setelah itu tiba-tiba Hua Tiandu berhasil memurnikan labu cisa menggunakan kekuatannya. Wenlu nampak sangat terkejut dan tidak menyangka ternyata Hua Tiandu benar-benar bisa menyempurnakan labu cisa itu. Qing Wei kemudian memberi hormat kepada mereka berdua. Hua Tiandu berkata bahwa Qing Wei telah tampil baik di kompetisi sebelumnya. Dan dia juga bisa dianggap sebagai yang terbaik di antara rekan-rekannya dalam kompetisi itu. Mendengar itu, Qing Wei kemudian berterima kasih kepada Hua Tiandu atas pujiannya kepada dirinya. Hua Tiandu memerintahkan Qing Wei untuk segera pergi ke tebing spiritual untuk juga meneliti kejadian tentang jatuhnya meteor yang ada di sana. Hua Tiandu kemudian memberikan labu cisa itu kepada Qing Wei dan semoga kedepannya labu tersebut bermanfaat baginya. Setelah kepergian Qing Wei, Wenluo bertanya kenapa senior Hua Tiandu memberikan labu tersebut kepada orang sembarangan. Namun menurutnya labu tersebut tidak terlalu berharga sehingga mereka tidak perlu memikirkannya lagi. Menurut Hua Tiandu, dengan jatuhnya meteor ke wilayah Laut Cina Selatan, sepertinya di sana sudah banyak para iblis yang sudah berkumpul. Karena para murid yang dikirim ke sana sampai saat ini hampir tidak ada yang kunjung kembali lagi. Dan kemungkinan kedepannya akan terjadi peperangan antara manusia melawan para iblis. Pada saat ini di tempat lain, MC Kita dan kedua temannya terus melesat menuju Laut Selatan menggunakan perahu milik Long Xuan.
Beberapa saat setelah itu, tiba-tiba Pang Han menunjuk ke suatu tempat karena di sana terlihat dipenuhi dengan awan hitam. Mereka semua kemudian menuju badai berbahaya itu karena untuk menuju ke tebing spiritual harus melewati tempat tersebut. Dan ternyata di dalam badai perahu mereka terus tergonjang-ganjing dan juga di sana banyak sekali guntur yang terus-terusan menyambar ke bawah. Selain itu, angin di tempat tersebut juga sangat besar, tapi mereka dapat mencium angin tersebut berbau aneh. Long Xuan memperkirakan bahwa tidak jauh dari tempat itu telah muncul binatang purba raksasa yang sangat berbahaya. Beberapa saat setelah itu, tiba-tiba perahu yang ditumpangi oleh mereka semua menuju sebuah pusaran air yang sangat besar. Pang Han juga menunjuk seekor binatang purba yang besar yang ada tidak jauh dari tempat pusaran itu. Long Xuan berkata bahwa itu adalah ular raja hitam yang sangat berbahaya. Dan tempat tinggal mereka memang berada di bawah laut, namun saat ini sepertinya ular raja hitam tersebut menepi ke permukaan laut. Menurut cerita, hewan purba ular raja hitam juga memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat dan luar biasa. Tapi saat ini sepertinya ular raja hitam tersebut akan segera berubah menjadi seekor naga. Menurut Long Xuan, keadaan seperti ini adalah keadaan terlemahnya. Akhirnya mereka bertiga pun bersiap untuk menangkap ular itu untuk diambil esensinya yang sangat berguna bagi kultivasi mereka semua. Namun menurut Xiaolin, lebih baik mereka semua tidak mengganggu ular itu karena dia memiliki kekuatan spiritual luar biasa. Pang Han berkata jika mereka ingin mendapatkan kekuatan atau kekayaan maka harus memiliki resiko yang juga luar biasa. Long Xuan berkata bahwa jika mereka bertiga bekerja sama kemungkinan bisa menundukkan Raja Ular Hitam itu. Dan setelah itu terjadilah pertarungan antara mereka melawan Raja Ular Laut Hitam. Serangan demi serangan terus-terusan dilancarkan oleh Pang Han, tapi sampai saat ini masih belum mampu untuk menaklukkannya. Beberapa saat setelah itu MC kita memerintahkan Shaolin untuk segera melakukannya dengan cepat mengalahkan ular Raja Laut Hitam. Tidak banyak mikir lagi, Pang Shaolin melesat dan segera mengaktifkan kekuatannya. Sementara itu di sisi lain Long Xuan juga mengekstrak kekuatan energi spiritualnya. Kekuatan mereka semua pun menimpa terhadap ular Raja Laut Hitam itu dan tiba-tiba ular besar itu pun menjadi beku. Tapi di luar dugaan, ular Raja Laut Hitam itu dengan mudah mampu menghancurkan gundukan-gundukan es yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Tidak lama setelah itu, ular Raja Laut Hitam itu mengumpulkan kekuatannya dan terjadilah ledakan di sana. Sehingga membuat perahu yang ditumpangi oleh mereka terlempar lumayan jauh dari tempat ular Raja Laut Hitam berada. Sementara MC kita masih belum diketahui seperti apa nasibnya. Long Xuan yang ada di atas kapal tiba-tiba kepalanya menjadi pusing tidak karuan. Sementara Pang Shaolin dan juga Pang Han terus terjatuh melayang dari udara. Long Xuan segera memakan pil spiritual yang dia miliki untuk memulihkan tubuhnya. Setelah tubuhnya sedikit membaik, dia pun nampak kebingungan karena kedua temannya Pang Han dan juga Shaolin tidak ada di atas perahunya. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Oke lah, sekian dari Mimin. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.